ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. معاشر المسلمين، معاشر المسلمات، الحاضرين والحاضرات، والمستمعين والمستمعات، أو المشاهدين والمشاهدات، Bapak-bapak dan ibu-ibu, saudara dan saudariku, serta adik-adik dan anak-anak, baik yang hadir di majlis ini di Masjid Ubay bin Ka'ab radhiyallahu ta'ala an, ataupun yang mendengarkan melalui saluran Radio Urbani 91.1 FM, atau yang menyaksikan melalui laman Facebook dimanapun berada. Alhamdulillah, pada kesempatan ini di subuh yang mudah-mudahan diberkahi seperti doa Nabi alaihi salatu wassalam, Allahumma barik li ummati fi bukuriha, ya Allah berkahi bagi umatku di waktu paginya, di majlis yang datang kepadanya di salat subuh berjamaah. Man shalla subha fi jama'atin kana fi dhimmatillah. Siapa yang salat subuh berjamaah berada dalam jaminan Allah. Kemudian kita lanjutkan yang majlis yang insyaallah masuk dalam man kharaja fi talabil ilmi fa huwa fi sabilillah. Siapa yang keluar pergi menuntut ilmu, fa huwa fi sabilillah, di jalan Allah. Yang kita juga berharap dengannya seperti kata hadis Nabi alaihissalatu wassalam, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu bihi tariqan ilal jannah. Siapa yang menempuh suatu jalan untuk menuntut ilmu, Allah mudahkan baginya jalan ke surga. Dan mudah-mudahan majlis ini juga seperti yang dikatakan Nabi, tidak ada suatu kaum yang berkumpul di salah satu rumah Allah, membaca kitab Allah, mempelajari ayat-ayatnya, kemudian hadis-hadis Rasulullah SAW, kecuali turun kepada mereka rahmat, mereka diliputi ketenangan dan dikelilingi oleh malaikat, dan disebut-sebut di sisi Allah, atau disebut-sebut di kalangan oleh Allah SWT di kalangan masyarakat kelas atas, itu di depan para malaikat. Dan di saat kita berpisah nanti, mudah-mudahan diberikan apresiasi, qumu maghfuran lakum, berdirilah kalian dalam keadaan diampuni dosa-dosa kalian, amin. Oleh itu marilah kita bersyukur karena kita masih diberikan panjang umur, kesempatan serta kemauan, mudah-mudahan juga keikhlasan untuk datang ke majelis-majelis seperti ini. Ma'asyiral kiram, selawat dan salam kita hendaknya senantiasa menghiasi majelis kita kepada baginda Rasulullah SAW.
karena selawat kepadanya adalah menguntungkan kita, karena doa kita cepat diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Man shalla alayya salatan sallallahu biha alaihi asyra. Siapa yang selawat kepadaku satu kali, Allah langsung balas selawatnya 10 kali. Seolah-olah kita mengucapkan Allahummaghfirli, Allahummarhamni 10 kali. Karena selawat dari Allah ada al-maghfiratu warahmah. Dan langsung dijawab oleh Allah. Maka jangan sampai kita ketika nama Nabi alaihi salatu wassalam disebut kecuali kita bersalawat kepadanya. Sekali dapat 10, 10 dapat 100, 100 dapat 1000. Semakin banyak kita, ya. Allahumma salli ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Ma'asyiral kiram. Kembali pada pertemuan sebelum ini, disebutkan oleh muhaqqiq dari kesimpulan kitab ini dan kitab-kitab akidah salaf lainnya, bahwasanya manhaj ahlus sunnati wal jamaah itu adalah ittiba'u kitabillah wa sunnati rasulillah sallallahu alaihi wasallam, mengikut kitabullah dan sunnah rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau mengikut sudah kita jelaskan kemarin, tidak banyak tanya. Kalau banyak tanya, menyanyi, itu biasanya jarang ikut. Dan kita sudah buktikan secara langsung, ya, kalau sudah banyak berdebat tentang ayat, tentang hadis, ujung-ujungnya jatuh hukumnya. Kalau perintah jadi hukumnya sunat. Kalau sunat ditinggalkan enggak? Kan enggak apa-apa. Ya tak? Lalu sudah banyak berdebat tentang larangan Nabi alaihissalam, Allah SWT dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya ujung-ujungnya sampai hukumnya coba makruh. Kalau makruh enggak apa-apa dikerjakan. Akhirnya perintah Nabi diabaikan, larangan Nabi atau perintah Allah dan Rasul sallallahu alaihi wasallam diabaikan dan larangannya dilangkahi. Nah, ini yang harus kita kembalikan ke muslimin dan muslimat, mengikut Al-Qur'an dan Sunnah tanpa banyak tanya, kecuali untuk memahami. Dan kalau hanya sekedar untuk mengenyangkan intelektualitas kita, maka ini sangat 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 kontras dengan manhajnya as-salafu as-salih alaihim ridwanullah. Kemudian iltizam memakani al-ashabu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ahli sunnah itu mengikut generasi yang dijamin dengan ridha Allah Subhanahu wa taala. Berarti kalau sudah laporannya diterima, amalnya diterima dengan status WTP wajar tanpa pengecualian, maka itu yang kita jadikan acuan, yaitu pemahaman ashabu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pemahaman para sahabat, ya, sesuai dengan kemampuan kita mendapatkan itu pemahaman sahabat, ya, yang namanya ilmu juga beransur-ansur. Jadi tidak langsung orang langsung paham semuanya, ya, tidak semua orang langsung hafal riwayat dari seluruh sahabat dan tabi'in, tidak, tetapi secara beransur. Pokoknya asal ketemu, ini pemahaman Dasman, ini pemahaman Utsman bin Affan, tidak sanggup-sanggup kita atau tidak ragu-ragu kita meninggalkan pemahaman. Saya ulang lagi. Ini pemahaman Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, ini pemahaman Dasman Ma'ali. Tidak bersesuaian, bercanggah. Tidak segan-segan kita meninggalkan pendapat Us. La ilaha illallah. Dasman, nah. Mentor lebih segan mentang-mentang Utsman bin Affan sudah meninggal. Ya, tidak segan-segan kita meninggalkan pendapat Dasman. Gitu aja. Karena sahabat radhiyallahu taala anhum gurunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita tidak, ini pemahaman, ya. Saya katakan dengan pemahaman. Baik, kalau sudah dari Rasulullah riwayatnya lebih lagi. Sudah dari Al-Qur'an lebih lagi. Nah. Yang ketiga kemarin adalah tidak
debat panjang dengan ahli bid'ah, atau tidak duduk bersama mereka dengan tujuan mengambil ilmu. Tapi kalau tujuannya berdakwah, wajib. Makanya jangan bedakan. Ya, kalau ustadz misalnya atau dai duduk dengan ahli bid'ah, jangan langsung dicoret gitu. Oh, duduk rupanya. Beda ya Pak ya? Pahamnya enggak? Paham? Jadi antara dai, ulama dengan orang-orang yang penuntut ilmu atau orang-orang awam enggak bisa sama. Jelas sudah? Karena Nabi alaihissalatu wassalam dulu berdakwah ke orang musyrik, duduk bersila bersimpu di depan orang itu, yang tua tetap dihormatinya. Jelas? Jelas sudah? Jadi kalau nampak nanti ustaz duduk dengan orang musyrik, deh dah jadi orang Cina ustaz ini. Jangan, enggak sama statusnya. Karena memang kita ini subhanallah tadi lah saya katakan, mungkin berada di manhaj yang benar tapi tak punya rem. Jelas? Hanya disuruh duduknya gardu tol itu. Iya Pak ya? Dia memang di jalan yang benar, di jalur yang benar. Cuman larinya kencang. Remnya belum. Airnya nabrak. Bukan tanggul, gardu tol ditabraknya. Akhirnya kena ganti rugi besar. Akhirnya merugikan dakwah. Oleh itu kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah SWT, beda duduk untuk berjidar, duduk untuk berdebat atau mengambil ilmu dari ahli bid'ah dan hawa dengan duduk untuk berdakwah. Terus beda. Jelas? Dan kalau nanti banyak, oh ternyata Imam Syafi'i duduk juga dengan orang khawarij rupanya tadi. Maksudnya belum mendakwah. Dari zaman Nabi alaihissalatu wassalam, Nabi kalau berdakwah itu bukan main tunjuk jidat lagi, tidak. Nabi duduk bersamanya, beradu lutut, tetap memanggil dengan panggilan-panggilan yang memuliakan derajatnya, yang tak berkaitan dengan, jadi misalnya orang Arab suka dipanggil dengan kunyah Abu Fulan, maka tetap dipanggil Abu Fulan, tetap. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah SWT. Jelas? Jelas ya? Jadi harus bedakan itu antara duduknya ahlul ilmi wa da'wati dengan orang-orang yang belum mencapai kapasitas berdakwah, baru hanya sampai menuntut ilmu untuk mencari ilmu. Makanya kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah SWT, ini memang sering terjadi, sehingga seperti yang saya ingatkan beberapa kali, walaupun di jalur yang benar tapi kadang-kadang sering terpleset karena kekurangan ilmu atau karena lupa atau karena memang belum sampai dan tercapai. Ma'asyiral kiram yang dirahmati Allah SWT, yang keempat, adabul khawdi fil umuril i'tiqadiyah, tidak terlalu membahas mendalami dalam masalah akidah. Sebab di sini tidak berlaku hukum observasi di dalam tidak masuk. Hanya membenarkan berita saja yang benar. Kalau meneliti berita melalui manhaj metodologi penelitian berita, benar. Tapi kalau sudah masuk kepada analogi-analogi, kias-kias, di sini lahirnya kesalahan ilmiah nanti. Makanya kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, mukaddimah ini penting. Mukaddimah ini penting. Sehingga nanti ketika kita mendengar berita dari Allah, berita dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka yang akan kita dengarkan adalah berita, bukan analisa kita. Karena tidak bisa dianalisa lagi. Urusan langit, urusan surga, urusan neraka, bisa pakai analisa? Tidak. Makanya ketika semakin dibahas oleh mereka tentang masalah ruh, semakin mengingkari. Semakin dibahas tentang masalah takdir oleh mereka, ujung-ujungnya ragu dengan takdir. Semakin dibahas oleh mereka tentang sifat Allah dengan menggunakan analisa-analisa, semakin mengingkari sifat-sifat Allah. Makanya as-salaf, ashabul hadis, mereka tidak masuk dalam hal seperti ini. Maka itu kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Yang kelima adalah senantiasa berusaha dengan keras, bersungguh-sungguh menjaga kesatuan dan persatuan umat.
Kalau menyatukan orang itu di jalur yang resmi, bukan di jalur yang sempit. Kalau terjadi sesuatu, maka dikumpulkan di tempat lapang atau di tempat sempit, di jalur utama atau di jalur ganggang sempit. Jalur utama, assembly point, ya, titik kumpul kita di mana? Titik kumpul kita jelas. Ala kitabillah wa sunnati Rasulullah SAW. Berkumpulnya di situ. Jangan dibawa kumpulnya seperti yang saya katakan kemarin, bahwa ahli sunnah itu mesti pikirnya, nah ulang lagi, lupa bapak, mesti pikirnya Syafi'i, akidahnya mesti Asy'ari, tasawufnya mesti Ghazali, tarekatnya mesti Naqsabandi. Akhirnya yang di luar itu semuanya tersortir. Mungkin menyatukan ini? Mungkin ini menyatukan? Nyatu tak benar? Tentu mengaku nampak. Nah, mungkin menyatukan. Karena tidak semua orang secara aplikasi bisa dipaksa untuk bermazhab Syafi'i. Tidak mungkin. Tapi kalau semua orang yang mengaku beriman pada Allah dan Rasul sallallahu alaihi wasallam, pasti mau dipaksa untuk ikut Nabi. Jelas? Jelas tidak? Makanya menyatukan umat itu di jalur resmi, di jalur utama. Jangan yang sempit-sempit, nanti berimpitan orang sesak napas. Makanya mengumpul orang itu banyak sesak napas. Dikit-dikit salah, dikit-dikit bid'ah, dikit-dikit sempit dia. Tapi kalau di jalur Rasulullah SAW, yang dia bilang taraktukum alal bayda lailuha kana hariha la yaziu anha illa halik, aku tinggalkan kalian di atas jalan yang putih terang benderang, malamnya setia seperti siang, la yaziu anha illa halik, tidak ada yang bergeser daripadanya kecuali binasa. Jadi mengumpulkan, menyatukan umat di atas Alkitab wassunnah. Alkitab wassunnah. Cuman kalau dulu sebut Alkitab sunnah, orang paham. Langsung paham kitab sunnah seperti aslinya. Tapi kalau sekarang sebut kitab sunnah, banyak takwilnya. Makanya kita sebut Alkitab wassunnah ala fahmi sahabati wa tabi'ina lahum bi ihsan. Menurut pemahaman sahabat dan yang mengikuti mereka dengan baik. Apa sebab? Karena Allah yang merekomendasikan itu. والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنهم. Orang-orang yang dahulu dan pertama-tama lagi masuk Islam dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik, maka Allah ridha kepada mereka dan mereka ridha kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah dulu manhaj yang di mana umat berjalan di atasnya. Makanya di waktu itu tak perlu ada kitab-kitab lain. Cukup Al-Quran, cukup hadis. Jelas? Cukup Al-Quran, cukup hadis. Cuman semakin melemah kita berpegang kepada keduanya, semakin tidak merasa cukup dengan keduanya, hanya terjadi penyimpangan-penyimpangan. Orang sudah, tidak bisa. Dakwah sekarang tidak mungkin kecuali harus pakai logika, pakai rasio. Akhirnya mulai orang mempelajari akidahnya, mempelajari agamanya, menekankan pada rasionalitas, kemudian yang sesuai dengan logika. Akhirnya terjadilah perbedaan metodologi antara as-salaf dengan al-khalaf. Yang dulu cukup dengan Al-Quran hadis, datang generasi selanjutnya tidak cukup dengan Al-Quran dan hadis, dan diwarisilah cara-cara berpikir yang sebagian dari warisan agama lain dan sebagian adalah berpikir yang tidak Islami, tapi dianggap karena dilahirkan oleh orang-orang Islam sehingga dianggap sebagai pemikiran Islam. Inilah yang menjadi penyebabnya, sehingga dia beriring dengan itu lahirlah kitab-kitab akidah seperti yang kita akan bahas insyaallah taala. Makanya antanya Imam Syafi'i menulis kitab tentang akidah belum perlu waktu itu, cuman dia sering bermunazarah, sering menolak dalam fatwa-fatwanya
pemahaman-pemahaman yang sudah mulai melenceng. Misalnya beliau berfatwa tentang ahlul kalam, misalnya, bahwa ahlul kalam hukumnya bagi saya, kata beliau, dicoret-coret mukanya dengan arang, lalu diarak di pasar dan jalan-jalan, lalu diserukan di depannya, ini adalah hukuman bagi orang yang meninggalkan kitabullah dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan lebih mendahulukan pendapat dan hawa. Nasallallahu salamatu wal afiyah. Berarti Imam Syafi'i sendiri sudah menolak itu. Karena dia sudah melihat sendiri penyelewengan melencengnya umat akibat mengikuti logika yang didahulukan daripada ayat-ayat dan hadis-hadis Nabi alaihi salatu wassalam. Ma'asyiral kiram, nah kenapa kita hari ini juga mengaji ini? Karena apa? Sebagian, mungkin sebagian besar umat lebih terpengaruh dengan pemikiran dibanding dengan ilmu pengetahuan, sehingga dianggaplah pemikiran itulah yang ilmu dan ilmu itu dianggap keterbelakangan. Nasallallahu salamatu wal afiyah. Ma'asyiral kiram yang dirahmati Allah, kitab ini kecil dan kitab-kitab lainnya ada yang lebih besar dengan judul Aqidatul Salaf Ashabil Hadith, akidahnya As-Salaf Ashabi Al-Hadith, yaitu ahli-ahli hadis. Karena yang istiqamah di dalam manhajnya As-Salaf itu adalah ahlul hadis, yang sangat mewakili, yang terdapat padanya spesifikasi, sifat-sifat golongan yang selamat, golongan yang didabrikan pertolongan oleh Allah SWT, yang senantiasa berdiri di atas kebenaran, adalah mereka ahlul hadis, yang sangat semangat dalam menuntut ilmu, yang sangat termotivasi mencari ilmu dan suka bertanya tentang bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beragama, adalah ashabu al-hadis, orang-orang yang senantiasa bersama hadis. Jadi bukan pakar hadis. Imam Ahmad ditanya tentang siapa ashabul hadis itu, siapa ahlul hadis itu, bukan pakar hadis. Jelas? Jadi ahlul hadis bukan seperti yang kita bilang hari ini, ahlul hadis, oh ini ahli hadis. Misalnya, saya misalnya ahli hadis, mana ini? Angkatlah dikira. Hah? Ahli hadis apa? Ubay bin Ka'ab, lah dah cukup lah. Baiklah kaum muslimin muslimat. Ahli hadis, bukan itu maksudnya. Yang disebut dengan ahli hadis di sini, istilah mereka, atau yang dimaksud oleh beliau ini, bukanlah orang-orang yang pakar di bidang ilmu hadis, bukan itu. Imam Ahmad mengatakan ashabul hadis atau ahlul hadis kullu man yasta'milul hadis. Kullu man yasta'milul hadis, yaitu semua orang yang menggunakan hadis. Dalam apa? Dalam beragama. Dalam beragama, sebab kalau untuk di luar agama, untuk urusan dunia, tanpa hadis kita bisa. Itu buktinya orang Jepang maju dia. Pakai hadis enggak? Pakai apa? Pakai hadas. Iya. Orang Amerika maju kan? Pakai apa? Pakai hadis. Enggak, enggak pakai hadis. Hah? Orang mana lagi? Orang China maju enggak? Pakai apa? Pakai hadis? Nah, berarti yang dimaksud di sini ashabul hadis dalam masalah dalam beragama. Karena dunia ini kaum muslimin, sedang jemaah yang dirahmati Allah sudah siapkan kelengkapan kita. Diciptakannya laki-laki pasti cenderung untuk mencari penghidupan. Sah? Diciptakannya perempuan cenderung untuk menghabiskan yang dicari oleh laki-laki. Serius ini. Makanya kalau istri bapak-bapak dan istri bapak-bapak dan saudara itu pandai cari duit, dimanapun disimpan dia temukan. Ya. Kan ada istri-istri kita pandai cari duit, simpan dimanapun dapat. Gitu.
bawa bantal dapat, dalam kasur dapat, di dompet apalagi. Ya memang itu sifatnya Allah ciptakan. Maka jangan suruh, pada asalnya ya, jangan suruh ibu-ibu yang menafkahi bapak-bapak. Ini aib sebenarnya. Asalnya adalah bapak-bapak menafkahi ibu-ibu. Makanya terbalik. Kita sekarang ini banyak ibu-ibu yang mencari nafkah. Bapak-bapak jadi penghabis penghabis nafkah gitu. Jadi ini di luar fitrah pada asalnya. Artinya maksud saya adalah tanpa Al-Quran dan hadis, bisa enggak orang hidup di atas dunia ini? Bisa? Kok ragu tuan-tuan? Kan sudah kita bilang tadi, Amerika pakai Quran hadis dia? Enggak. Orang Cina Quran hadis? Bisa hidup? Bisa. Berarti kalau gitu enggak usah pakai Quran hadis gitu. Hah? Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Berarti yang dimaksud dengan yang memakai hadis dalam beragama. Dalam beragama. Cuman bedanya kita dengan orang yang tidak beragama atau tidak menjalankan agama, bahwa kita dalam mengelola dunia ini ada batasan-batasan tertentu dari sisi hukumnya. Kalau dari sisi cara mencari, kata Nabi, antum a'lamu bi umuri dunyakum. Kalau untuk cari duit, kalian lebih paham. Untuk cari penghidupan, kalian lebih paham. Bukan untuk itu saya diutus. Saya diutus untuk agama ini. Untuk agama. Makanya kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, para pendengar maupun para pemirsa yang dirahmati Allah SWT, bahwasanya ahlul hadis itu yang menggunakan hadis dalam beragamanya. Baik, agama itu dibagi secara global oleh para ulama menjadi 4 bagian. Pertama, akidah. Yang kedua, ibadah. Yang ketiga, mu'amalah. Yang keempat, habis ya. Ikut tiga aja. Akhlak dan adab. 4. Akidah, ibadah, mu'amalah, akhlak dan adab. Maka yang asasi, yang sesuai urutannya, akidah. Cuman sekarang orang alergi membahas masalah apa sebab? Kenapa alergi? Alasannya kalau bahas masalah akidah, pecah belah umat. Subhanallah. Nabi alaihissalam dulu di mukadimah sebelum ini kita katakan, Nabi dakwahnya, sepanjang dakwahnya membahas akidah. Setiap ada pelanggaran, Nabi katakan. Sampai-sampai waktu di perang Hunain, mereka melewati sebuah pohon atau sebatang pohon yang dulu tempat, kalau bahasa Jawanya apa ya? Tempat untuk membuat pedang kita sakti, apa namanya? Tempat, tidak ada orang Jawa sini. Hah? Bukan pandai besi, masa pandai besi bawa pohon? Mati lah. Apa istilahnya untuk kalau ada acara basuh keris kan, mencuci keris dengan air, apa? Hah? Ruatan acaranya. Pokoknya dia, kalau digantung pedang kita di situ jadi sakti, itulah istilahnya. Apa namanya? Hah? Bukan orang Jawa namanya. Sama. Nanya kepada orang yang bukan Jawa, sama ya dia sana. Apa rancu ya? Gitulah. Jadi sahabat melewati itu, minta ke Nabi alaihissalam, karena mereka kan baru masuk Islam kan, baru Fathu Makkah. Maka mereka minta kepada Nabi SAW, ya Rasulullah, ij'al lana dhata anwatin, ya Rasulullah, tolong jadikan pula bagi kami pohon untuk, apa nih istilahnya, untuk memberkahi, bukan memberkahi, untuk membuat pedang-pedang kita sakti, sebab kita akan berhadapan dengan musuh. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam, wallahi innahu sanan. Innahum la taquluna mithla ma qala banu Israil li Musa ij'al lana ilahan kama lahum ahliha.
kalian ini benar-benar mengikuti caranya Bani Israel. Hah? Ketika mereka berkata kepada Nabi Musa alaihissalam, buatkan untuk kami Tuhan seperti orang-orang ini punya banyak tuh Tuhan. Artinya Nabi menyamakan permintaan sahabat itu untuk minta pohon untuk untuk menyaktikan, membuat saktinya pedang-pedang dan senjata mereka, sama dengan permintaan orang-orang Yahudi dulu kepada Nabi Musa alaihissalam untuk dijadikan Tuhan-Tuhan seperti orang-orang Bani. Berarti syirik enggak? Syirik enggak? Membuat pohon sakti, syirik enggak? Ya syirik. Membuat kita kebal. Hah? Syirik ya. Berarti vaksinasi kebal virus, syirik itu. Nah. Kau muslimin dan muslimat dirahmati Allah SWT. Jadi jadi dalam berakidah yang pertama memakai hadis, bukan memakai logika, tidak. Ini ciri khasnya Ahlus Sunnah ini. Dalam beribadah mereka juga menggunakan hadis. Makanya ashabul hadis itu adalah orang yang apa? Pantang membuat hadis. Karena antara hadis dengan hadis sangat bertentangan. Antara hadis dengan hadis bertentangan. Walaupun orang menyebut hadis itu hadis Hasan atau bin Aha Hasan, ashabul hadis enggak mau bin Aha Hasan. Sebab Nabi katakan kullu bid'atin dhalalah. Adapun ini masalahnya karena ada sebagian ulama atau sebagian sahabat melakukan sesuatu yang tak ada zaman Nabi lalu disebutnya itu sebagai bid'ah hasanah. Gitu ya. Ni'matil bid'atu hadhihi. Disangkalah oleh kita membuat ritual baru padahal menghidupkan sebagian sunnah yang sebelumnya dilakukan Nabi. Tapi karena ada halangan, lalu tidak dihidupkan oleh Nabi SAW. Setelah halangan itu hilang, tidak kembali dihidupkan oleh sahabat. Misalnya apa? Salat Tarawih. Salat Tarawih tidak ada zaman Nabi. Sudah ada itu belum? Sudah. Ini riwayatnya banyak sekali. Hampir mutawatir mana? Bahwa Nabi salat Tarawih. Nabi pernah salat berjamaah Tarawih? Pernah. Dan pernah di masjid, pernah. Terus di mana datang bid'ahnya? Menghidupkan kembali sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa Nabi tidak teruskan? Karena takut difardukan, takut diwajibkan. Setelah Nabi meninggal, ada lagi wajib sunat? Tidak, tidak ada lagi perintah wajibnya. Oleh sebab itu kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, setelah sebab itu hilang, maka dihidupkan kembali oleh Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Cuman sayang waktu itu Umar mengucapkan ni'matil bid'atu, jadi ini akhirnya menjadi syubhat bagi yang suka syubhat. Syubhat bagi yang suka syubhat. Padahal ini adalah bid'ah secara bahasa. Bid'ah secara bahasa bagus artinya. Makanya saya bilang mikrofon ini bid'ah hasanah, betul. Mobil bid'ah, bid'ah hasanah. Pesawat bid'ah hasanah. Tapi membuat ritual tertentu yang tidak ada contohnya dari Al-Quran dan Hadis, bid'ah dhalalah. Jelas ya? Ya? Ini wasilah atau ritual? Ritual. Maka tak boleh dibuat sendiri. Tak boleh dibuat sendiri. Tapi kalau seandainya tidak membentuk ibadah, walaupun dia digunakan sebagai sarana ibadah, maka dia tidak masuk bid'ah dhalalah. Tapi dia masuk bid'ah hasanah. Wajib agaknya. Wajib. Itu yang dimaksud oleh ulama yang membagi bid'ah itu kepada hasanah dan dhalalah. Ya, itu maksudnya. Atau seperti Al-Aziz bin Abdul Salam rahimahullah ta'ala
merupakan ulama besar mazhab Syafi'i, ketika bagi bid'ah jadi lima, dia contohkan semua contoh yang disebutkannya adalah bid'ah yang sifatnya wasilah sarana. Misalnya membuat pondok pesantren. Ada zaman Nabi? Enggak. Dengan ada pondok berubah ilmu? Enggak berubah. Berubah ritual kita? Enggak berubah. Ini namanya bid'ah hasanah. Jadi kalau kita buat sekolah, ini An-Najiyah misalnya, ini bid'ah apa namanya? Berarti tuntun ikut bagi bid'ah juga rupanya. Ah. Kalau itu maksudnya betul. Cuman di saat orang semakin lemah pemahamannya, apalagi diamalkan dulu sebelum dipelajari ilmunya, itu masalahnya. Diamalkan dulu, ya kalau sudah seandainya dikerjakan, terpaksa dikeluarkan anggarannya. Gitu ya. Mau tidak mau dicarikan mata anggarannya. Kalau tidak nanti banyak yang komplain. Jelas? Akhirnya diamal. Makanya disitulah pentingnya al-ilmu qabla al-qawli wal-amal. Berilmu dulu, baru diucapkan, baru didakwahkan, baru diamalkan. Jangan amalkan dulu. Kalau sudah terlanjur, kan tidak boleh menjilat kembali. Ludah yang sudah nih. Hah? Boleh menjilat lidah lagi? Menjilat ludah lagi? Ya tidak, susah tuan-tuan. Karena sudah mengandung mikroba di situ. Oleh sebab itu, kaum muslimin berilmu dulu sebelum diamalkan. Kalau sudah diamalkan, itulah akhirnya terpaksa dicarikan dalilnya. Akhirnya merubah metodologi yang seharusnya berilmu dulu, cari dalilnya dulu, baru diamalkan. Kita tidak. Makanya banyak fatwa-fatwa itu akhirnya berubah gara-gara masalah itu. Baiklah kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemarin kita katakan bahwa masalah akidah, atau kita sedikit mengenali tentang siapa penulis ini. Ya, nanti masalah tadi kita undur setelah itu. Kitab ini, tapi tadi belum selesai masalah ashabul hadis ya. Jadi yang dimaksud dengan ashabul hadis oleh Imam Ahmad adalah kullu man yasta'milun hadis, menggunakan hadis dalam akidahnya, dalam ibadahnya, dalam muamalahnya, dan dalam akhlak dan adabnya. Inilah ashabul hadis, ciri khasnya. Maka kalau demikian ikhwani kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, maka akan kita temukanlah orang-orang yang tidak mau menerima hadas. Sebab kalau nasinya mau menerima hadas, berarti tidak ahli hadis. Karena ahli hadis itu menggunakan hadis. Dan tentu saja hadis itu, Al-Quran dan hadis, kaum muslimin dan muslimat dirahmati. Kenapa kita sebut hadis lebih banyak? Sama. Kenapa antum ketika nyebut ahlus sunnah, kenapa tidak sebut ahlul Quran wa sunnah? Orang golongan selamat itu golongan ahlu aswaja kan? Kan aswaja. Golongan yang selamat itu adalah aswaja. Ahlu sunnah wal jamaah. Padahal mana yang lebih tinggi, Al-Quran dan sunnah? Begitu soal Al-Quran. Kenapa dia bilang ahlu sunnah? Ayo. Hah? Bukan kita meninggalkan Quran. Ini namanya ketika di mukaddimah kemarin, ketika kita nukil perkataan sebagian ulama tabi'in, lal kitabu ahwaju ila sunnati minas sunnati ila alkitab. Al-Quran lebih membutuhkan as-sunnah daripada as-sunnah membutuhkan al-Quran. Berat ini. Tapi perkataan ulama, Imam Ahmad mengatakan, saya tidak sanggup mengatakan itu. La atajasur azalim. Mengatakan bahwa sunnah lebih dibutuhkan Al-Quran daripada Al-Quran dibutuhkan as-sunnah. Tapi saya katakan, kata beliau, inna sunnata tufassirul Quran. Sunnah itu menafsirkan Al-Quran. Maka disebutlah orang yang lurus ketika menafsirkan Al-Quran dengan sunnah. Mana yang lebih luas, tafsirnya atau yang ditafsirkan? Tafsir lebih panjang. Coba ada kitab tafsir di sini. Quran kan cuma satu. Quran cuma satu. Satu.
satu jilid, satu volume, satu juz, bukan satu juz ya, 30 juz. Maksudnya juz ini istilah apa, jilid, satu kitab. Baik, tafsir berapa jilid? Ya tergantung. Kalau kita yang tafsirnya tambah panjang. Iya. Ya kalau kita tambah panjang kan. Ada ustaz atau teman saya mengatakan, ustaz kita lebih hebat dari Imam Ibnu Katsir dalam tafsirnya. Kenapa? Ibnu Katsir 5 ayat ditafsirkannya dalam 1/4 halaman. Awak setengah ayat 5 halaman. Kan lebih alim kita daripada Ibnu Katsir. Jelas? Kalau itu ukurannya, kita lebih alim, betul kan? Hah? Kita lebih alim. Nah, kita yang 5 halaman itu kalau disimpul yang isinya hanya setengah baris. Kalau Ibnu Katsir yang 5 baris itu semuanya isi. Makanya di zaman sekarang lebih banyak bercakap daripada ilmunya. Ilmu sikitnya cakap banyak. Kalau gitu kita stop aja lah ya. Banyak bercakap, ilmu sikitnya. Ya memang itulah cara. Orang dulu tak semuanya keluar ilmu. Sah? Maka kita lihat misalnya para imam ketika menulis kitab, nanti banyaknya Al-Quran, hadis Quran, itu sih ilmu. Kalau kita tak banyak dulu bicara kita, dari 10 halaman keluar satu ayat. Makanya skripsi anak-anak kita hari ini 2 ayat 80 halaman. Mak hebat mahasiswa sekarang ya. Iya, 2 ayat bisa melahirkan skripsi 40 halaman. Ibnu Katsir 5 ayat setengah halaman. Tak pandai Ibnu Katsir nulis ni. Apa sebab kita cakap banyak ilmu sikit. Ma'asyiral kiram yang dirahmati Allah SWT. Jelas ya maknanya? Belum nampaknya. Karena banyak cakap, isinya dikit. Jadi, kenapa digunakan istilah ahlus sunnah wal jamaah, bukan ahlul qur'ani wa sunnah? Sebab ketika disebut as-sunnah, Al-Quran masuk di dalamnya. Karena al-sunnah menafsirkan Al-Quran. Atau dengan bahasa lain, siapa yang mempelajari as-sunnah secara komprehensif, secara lengkap, dan melaksanakannya sesuai dengan sunnah itu, maka Al-Quran ikut terlaksanakan. Ikut terlaksanakan. Siapa? Siapa yang baca Al-Quran, belum tentu baca tafsir. Sah? Tapi siapa yang baca tafsirnya, otomatis baca Al-Qur'annya. Begitulah lebih kurang. Jadi antara perkataan Imam Asy-Sya'bi, Maqlus Syami dengan perkataan Imam Ahmad, sebenarnya sama aja. Ketika dikatakan bahwa Al-Qur'an lebih membutuhkan sunnah, maksudnya adalah Qur'an ditafsirkan oleh as-sunnah. Ketika orang membaca tafsirnya, otomatis dibaca yang ditafsirkan. Ketika kita melaksanakan as-sunnah, maka Al-Qur'an terlaksanakan. Tetapi siapa yang hanya memakai Al-Quran saja tanpa As-Sunnah, maka pemahamannya, amalannya tidak lengkap atau melenceng. Maka disebutlah yang selamat itu ahlu As-Sunnah. Dan memang kenyataannya, tidak satu pun orang yang mau atau dikatakan tidak ada satupun orang yang berani meninggalkan Al-Quran. Tapi meninggalkan sunnah, banyak yang berani. Tentu saja ada yang dengan syubhat, ini tentu saja dia beriman, cuman syubhat melekat dalam pikirannya sehingga dia meninggalkan sunnah dengan syubhat tadi. Tentu beda hukumnya dengan orang yang ingkar sunnah. Kan ada golongan ingkar sunnah, cukup dengan Al-Quran sunnah, tidak perlu. Nah, ini ingkar sunnah namanya. Ada sebagian, dia ahlus sunnah, mengakui sunnah itu harus diikuti. Cuman ada beberapa sunnah yang dia karena syubhat dia tidak pelajari, dia tidak ikuti. Misalnya Pak ya, di antara metodenya ahlul kalam, hadis itu dibaginya menjadi dua.
ada yang mutawatir, ada yang ahad. Mutawatir, ramai yang merawatkannya, tidak mungkin berdusta mereka. Seperti ayat Al-Quran kan mutawatir semua. Ini namanya qat'iyyu al-thubut. Qat'i, istilahnya sahihnya qat'i, pasti sahih. Pasti sahih. Yang kedua namanya ahad. Ahad itu kemungkinan sahihnya lebih besar daripada kemungkinan tidak sahihnya. Oleh ahlul kalam, ya, Asy'ariyah wal Maturidiyah, ini manhajnya, bahwa bila hadis itu qat'i dalam masalah keyakinan dipakai. Dipakai dengan catatan. Nah, ada lagi catatannya. Sesuai dengan logika. Karena dia qat'i, pasti sahih dari Nabi SAW. Cuman maknanya harus logis. Kalau tidak logis, mesti ditakwilkan atau ditafwidkan. Tidak boleh diakui makna asli. Jelas? Jelas? Sedangkan yang ahad, karena dia itu hanya perkiraan yang ghalib, zanni. Artinya kemungkinan sahih saja. Walaupun itu lebih besar dari kemungkinan tidak sahih. Menurut mereka ini hadis sudah dari awal disortir. Iya, atau kalau tidak mau dikatakan sortir, di karantina. Tidak juga mau. Diisolasi lah. Ya, karena musim pandemi ini banyak yang diisolasi. Sampai mendapatkan vaksinasi. Artinya di karantina. Sampai kalau ada akal yang sesuai dengannya, mungkin diterima. Kalau tidak, ya dari awal memang sudah di karantina. Ini orang yang meninggalkan sunnah, tapi dengan subuhan. Bukan menolak sunnah. Jadi mereka tidak menolak sunnah. Jelas, Bapak Ibu? Jadi beda dengan orang yang mengingkari sunnah dengan orang yang menerima tetapi tidak melaksanakan atau tidak memakainya. Artinya sunnah itu terimanya, cuma tidak digunakan. Jelas? Orang yang ingkar sunnah tidak, ditolak langsung. Pokoknya sunnah tidak ada. Quran sudah lengkap, sudah cukup. Ada juga syubhatnya nanti dong. Karena di dalam Quran disebutkan Allah sudah perincikan segala hukum. Allahu musta'an. Pada tafsirnya adalah dengan ayat-ayat lain bahwa kesempurnaan itu dengan wahyu yang Allah wahyukan ke Nabi alaihissalatu wassalam dalam bentuk sunnah Nabi alaihi assalatu wassalam. Jelas? Tidak jauh lebih menambah. InsyaAllah dengan contoh di dalam kitab nanti akan kita lihat. Cuma ini mukaddimah ini penting. Jadi antara ahlu sunnah yang sesungguhnya, yang seperti kata Imam Ahmad, selalu menggunakan hadis dan sunnah. Adapun yang mengaku sebagian, bahkan mengklaim pula, itulah ahli sunnah yang asli. Yang asli. Kalau Wahabi itu tidak, ya tidak asli. Yang suka memakai sunnah, kecil, besar, ya, mutawatir ahad, itu dianggap ahli sunnah tidak asli. Yang asli adalah yang tidak memakai sunnah. Hebat juga, Masya Allah. Ini masa-masa kamuflase begini nih, zaman-zaman begini ya, zaman-zaman pencitraan ini beginilah. Dia suka meninggalkan sunnah. Di ibadah, di akidah sering mengkarantina sunnah karena tidak sesuai dengan logika. Di ibadah suka mengadakan hadas, meninggalkan hadis. Jelas? Sebaliknya, yang dianggap ahli sunnah palsu, akidahnya jelas berdasarkan Al-Quran dan sunnah. Ibadahnya tidak mau keluar dari sunnah, tapi dianggap ahli sunnah palsu. Apa sebab? Followersnya sedikit. Nah, itu masalahnya. Followersnya sedikit. Potersnya sedikit. Yang dominan adalah yang meninggalkan sunnah dengan syubhat tadi. Saya tidak mengatakan menolak sunnah, tidak. Tapi menerima sunnah, tapi tidak menggunakannya.
Ya, mereka beriman. Ya, mereka beriman pada Rasulullah jelas, beriman pada hadis Nabi jelas, dan mereka belajar hadis Nabi jelas. Cuman masalahnya karena subhat tadi, karena keluar dari metode yang lima tadi atau salah satunya, sehingga tidak merasa cukup dengan as-sunnah dalam menjelaskan agama, sehingga harus disesuaikan dengan logika. Padahal sebenarnya asal logika itu sehat. Asal logika itu sehat, tidak akan bertentangan dengan sunnah yang sahih. Seperti kata Syekhul Islam dalam Daru Ta'arud al-Aqli wa Naql, la yata'arad naqlud sahih ma'a aqlin sarih. Tidak akan pernah bertentangan antara naql, yaitu dalil naqli yang sahih, dengan aqlin sarih, akal yang sehat. Nanti ketika dalam membaca contoh-contohnya nanti, mungkin akan kita singgung masalah ini, karena sebagian mungkin tidak sampai ke situ disebutkan oleh para ulama. Misalnya masalah ketika akal menyatakan, kalau gelas ini atau botol ini di atas meja, maka botol ini menempati meja. HP ini di atas meja, maka dia menempati meja. Oleh sebab itu, Allah tak boleh di atas aras. Sebab kalau dia di atas aras, berarti menempati aras. Dan Allah wajib dibersihkan daripada menempati makhluknya. Karena aras itu makhluk. Maka kita katakan, ini kaedah tidak benar selamanya. Bukan juga tidak salah selamanya, tidak benar selamanya. Karena ada beberapa makhluk yang di sesuatu atau di atas sesuatu tapi tidak menempati sesuatu. Contoh yang paling konkret, ini langit ini di atas mana? Di atas bumi. Ada tiangnya. Menempati dia. Coba tengok, di mana tempatnya langit? Ada tempatnya? Enggak ada tiang panjangnya. Iya dah? Enggak ada. Terus, yang langit ini masih makhluk Allah di atas, tapi tidak menempati yang di bawahnya, enggak ada tiangnya. Antum bisa percaya? Masa Allah yang lebih, yang tak ada sesuatu yang serupa dengannya, enggak bisa di atas aras tanpa menempati aras. Ini kan logika yang Allah. Logika yang Allah. Logis. Logika yang tidak logis tadi itulah. Asal segala sesuatu di atas mesti menempati. Ini logika lama nih, Yunani kuno ini. Ya, sekarang kita di modern. Jangan pakai lagi logika zaman kuno. Sebelum Masehi lagi. Aristoteles sudah wafat 324 Masehi. Sebelum Masehi. Bukan Masehi. Sebelum Masehi tidak laku lagi. Tapi itu dihidupkan lagi itu. Awak di zaman modern tapi masih katanya sudah postmodern tapi mikiran masih super kuno. Oh, Allah musta'an. Ya, Syekh. Contoh lain lagi. Boleh saya tanya, Pak? Boleh. Enggak marah kan? Nah, kalau marah saya tanya yang lain gitu. Iya. Kalau marah, janji enggak marah kan? Alhamdulillah. Bapak punya akal? Punya di mana akal? Kepala? Ini pikiran. Tapi pikiran sama akal, pikiran sama aja masih. Bisa dicium? Enggak ya. Tapi dia ada ya. Di mana? Di kepala. Kalau saya di sini. Ada yang bilang sebagian di dengkul. Tohib. Sekarang saya nanya. Ya kan ada yang bilang akalnya di dengkul itu. Baik, sekarang saya nak nanya, akal itu di mana tempatnya di kepala? Pusing kita, tidak ada tempatnya. Padahal sepakat hampir ijma kita, ya, sekarang kita hampir ijma, karena ada sebagian bilang di, tidak ada kan, fil qalb, ada yang bilang di, dengkul kan. Kalau pesawat Yunani kuno lagi, memalukan lagi. Tidak usah saya sebut. Nah, ini pelajaran khusus ini. Iya, kalau di Yunani kuno lain lagi, akal itu banyak, lebih banyak lagi tempatnya. Tidak bagus disebut di sini. Ya, kalau mau nanti ikut kuliah nanti. Ikhwani khawati billah, kaum muslimin muslimat dirahmati Allah. Jadi akal, orang selalu nunjuknya di sini. Buktinya, gunakan akal Anda, kan itu ya. Padahal akal itu punya arah enggak?
Ada tempatnya. Kalau ada, ayo. Ada yang mau jadi sukarelawan, kita bayar. Ya, saya nak nengok akal itu di mana tempatnya. Tidak ada ahli neurologi yang bisa menentukan di mana tempatnya akal itu. Paling dia nunjuk hanya di kepala. Berarti ini makhluk di makhluk tidak menempati makhluk. Masa Allah SWT antum paksa untuk kalau dia di atas mesti bertempat. Jelas Pak? Terima kasih Pak, Bapak tidak marah. Masih banyak tuh Pak contoh-contoh lain. Di sinilah bentuknya akal yang sehat. Akal yang tak termasuki subuhan. Dalam kali ini tidak pernah tuntun dengar ya. Karena tuntun tidak belajar filsafat, itu masalahnya. Ada juga untungnya belajar. Saya tidak belajar betul, cuma sudah dulu 7 tahun belajarnya. Iya, belajar mantik, belajar ilmu kalam dan sebagainya. Tuntun kan tidak tahu itu. Dulu tidak dapat, itu istimbat saya sendiri aja. Mungkin ada ulama sebutkan, tapi saya tidak dapatkan yang mengatakan seperti itu. Cuman itu istimbat saya sendiri. Kalau salah, tolong perbaiki itu, Pak. Ada ahli neurologi di sini. Oh, ada tempatnya di sel nomor sekian. Silakan, tunjukkan. Tapi setahu yang sepanjang saya ketahui, enggak ada yang bisa membuktikan di mana tempatnya akal itu. Semuanya nunjuk ke sini. Atau nunjuk ke sini, atau nunjuk ke kenengkul. Ya kalau pas lagi menghina, akalmu tuh gunakan katanya. Jangan taruh di dengkul. Kan ditaruh katanya kan? Ditaruh itu kan bisa diambil, dipegang. Padahal tidak. Ilmu juga seperti itu. Kita alhamdulillah rata-rata punya ilmu. Memang tidak sama. Tuntun, ilmu saya dengan tuntun sama? Ayo ngaku. Tanding kita sekarang. Tidak sama. Cuman ketika ilmu itu di mana disimpan? Pak, Bapak marah kalau tanya nampaknya. Ilmu itu, Masya Allah. Bapak itu atau Syekh itu, profesor itu ilmunya luar biasa. Di mana ilmunya itu? Hah? Kepada bingung? Dalam kitabnya? Enggak. Mara Imam Ghazali nanti rahimahullah. Al-ilmu ma fi sudur, la ma fi sutur katanya. Ilmu itu yang ada di dada. Maksudnya di akal. Baik. Ada enggak orang karena kebanyakan ilmunya melimpah? Melimpah dadanya dengan ilmu? Ada? Berarti ilmu di dada tapi tidak menempati. Gitu aja kok repot. Ya kan maksudnya, gitu aja kok repot. Beginilah akal yang sehat dengan wahyu takkan bertentangan. Makanya tidak ada keperluan kita untuk mengklasifikasikan hadis mutawatir dengan ahad dalam masalah ini. Karena memang di zaman Nabi tak pernah dipilah-pilah. Ini hadisnya ahad, jangan percaya. Ini hadis mutawatir, sesuaikan akal lu. Kalau tidak sesuai, pakai ta'wil. Kalau tidak sesuai, pakai ta'wil di karantina. Tapi kalau sesuai, baru diimani. Tidak ada. Baru keluar. Makanya saya katakan, manhajnya mereka tak terlalu mendalam-dalam. Karena berita sahih, dipercaya, diyakini. Bagaimana? Itu urusan Allah Subhanahu wa ta'ala. Urusan kita saja, ruh yang ada dalam badan kita, tidak bisa kita deteksi. Apalagi yang di atas, yang di atas, ya tak? Kan malaikat yang sampai. Ya, kalau ada yang nak meneliti autentisitas Al-Quranul Karim, meninjau ulang autentisitas Al-Quranul Karim, saya bilang ini penelitian gagal dari awalnya. Kalau tuntun pegang dana, jangan tanda tangan. Sebab apa? Autentisitas Al-Quran. Kalau nak tahu autentiknya, harus bertemu langsung dengan sumbernya. Siapa yang nak wawancara dengan Allah Ta'ala? Hah? Makanya nanti penelitian seperti ini nanti pakai kira-kira dan rasa-rasa. Ujung-ujungnya awalnya ragu, ujungnya bimbang. Itu aja. Awalnya ragu, ujungnya bimbang. Rumusan masalah. Perlu penelitian, perlu penelitian. Ini. Ujung-ujungnya saya tidak menemukan. Perlu disempurnakan, dilanjutkan. Lebih baik kita baca zalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin, kitab yang tak ada keraguan padanya. Makanya orang Islam itu lebih banyak ilmunya karena tidak banyak cakapnya. Lebih banyak
ilmunya. Kalau yang orang non-Islam itu lebih banyak cakapnya, ilmunya sedikit. Allah musta'an. Cuman kita hari ini, ya, kalau orang jahiliyah dulu bangga dengan warisan nenek moyangnya. Kalau kita jahiliyah hari ini bangga dengan warisan musuhnya. Jelas? Tidak paham. Orang dulu, jahiliyah dulu zaman Nabi itu bangga dengan warisan nenek moyangnya, datuk kami sebagainya. Kalau orang sekarang tidak bangga dengan pemikiran musuh-musuhnya. Orang Yahudi, orang Nasrani. Kena maju, ikut tuh Amerika maju. Kalian ngapain hanya belajar akidah di? Padahal dia akidah tidak dapat. Ke bulan juga tidak sampai. Hanya cakap. Allah musta'an. Baiklah kaum muslimin dan muslimin. Tidak jadi juga kita, Syekh. Hah? Berarti dah duduk masalahnya Allah hadis tadi? Sudah? Tidak, nanti sempurnakan. Ada muhadhar dari rumah mengaji Azam. Sempurnakan di situ. Saya dijelaskan bagaimana ciri-ciri ashabul hadis itu. Ada rekamannya, nanti cari ya. Di rumah mengaji. Baik. Karena kalau kita bahas lagi, kita banyak waktu saya. Ya Pak? Rupanya marah jadinya. Tidak. Baik, adapun Syekh ini, As-Sabuni ini, kan dia tadi menyebut aqidatus salaf ashabil hadis. Ya, di mungkin di apa namanya, di iklan itu disebut dan ahli hadis ya. Bukan itu judulnya. Ya. Itu apa? Ada kebijakan sendiri dari yang buat. Nah, jadi as-salaf itu ashabun hadis sama. Nah, adalah akidatus salaf ashabil hadis. Karena mereka berakidah berdasarkan hadis Nabi SAW. Kenapa ditekankan hadis? Karena kan ahlus sunnah. Sekali lagi, disebut ashabul hadis. Kenapa tidak ashabul Quran wal hadis? Makanya tadi dijelaskan. Yang beriman pada sunnah mesti beriman pada Al-Quran. Tapi yang beriman pada Quran belum tentu beriman pada sunnah Nabi SAW. Makanya disebutkan ini supaya include iman pada Allah SWT. Kan orang banyak beriman pada Allah. Orang jahiliyah dulu beriman tak pada Allah? Beriman. Tapi tak beriman pada Rasulullah SAW. Orang Yahudi, Nasrani beriman pada Allah? Orang Yahudi dan Nasrani beriman pada Allah? Beriman. Cuma beriman pada Muhammad SAW? Ya tidak. Dia tidak beriman pada Sayyidina Muhammad SAW. Hanya mereka kafir. Nah, kita sekarang, kenapa dikhususkan hadis? Karena beriman pada Nabi, pasti beriman pada Allah SWT. Beriman pada Al-Quran saja, belum tentu beriman pada hadis Nabi SAW. Nah, inilah yang membedakan nanti antara mukmin yang benar-benar mengikuti hadis dengan yang basa-basi mengikuti hadis. Masalah akidah. Dan masalah akidah itu tidak mungkin kita ambil penjelasannya kecuali dari yang akidahnya paling hebat, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya seluruhnya harus sahih dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, kalau sudah sahih masih kita bolak-balik lagi, itu bukan manhajnya as-salaf ashabil hadis. Jelas? Ini dari sisi judulnya. Nah, penulisnya secara singkat dua adalah bernama Ismail bin Abdurrahman ibn Ahmad ibn Ismail ibn Ibrahim ibn A'is Abu Uthman As-Sabuni. Beliau dilahirkan 372 Hijriah. Berarti pasca eksistensinya Ashabul Kalam, ya, karena di saat-saat itu banyak orang yang pakar-pakar ilmu kalam. Walaupun umat Islam pada saat itu kebanyakan belum terpengaruh. Seperti pengakuan Imam Ibnu Asakir rahimahullah ta'ala dalam kitabnya Tabyinu Kadzibil Muftari, dia sebutkan, walaupun kebanyakan umat Islam waktu itu belum mau mengikuti mazhab yang dikembangkan oleh ahli kalam. Baru setelah tahun 500-an. Mulai melemah orang sehingga semakin banyak yang kagum dengan ilmu kalam. Ini seiring dengan lemahnya orang dalam menuntut ilmu hadis. Melemahnya orang dalam menuntut hadis. Sehingga bercampurlah. Dia ahli dari sisi pakar di hadis.
cuman terpengaruh secara akidah dengan manhaj ahlil ahlil kalam. Allah musta'an. Kan abuhu Abu Nasr min kibaril wa'idhi bin Sabur. Ayahnya dulu termasuk orang penceramah kondang lah bahasa sekarang nih ya. Penceramah kondang di Nisabur. Tapi istilah wa'idh dulu itu, kalau kita kan penceramah kondang sekarang orang terkekeh-kekeh ketawa, itu yang kondang kan? Kalau dulu enggak, wa'idh itu seperti Ibnul Jauzi rahimahullah yang senantiasa membuat orang menangis di majlis. Menangis akhirnya dengan ilmu. Menangis mengingat akhirat. Bukan menyenangkan dan menghibur. Makanya ketika saya sebut penceramah kondang, tuan-tuan agak lain nampaknya. Lain nampaknya. Jadi ayahnya dulu adalah, terus apa bahasa yang pas? Penceramah kondang atau apa? Ini kan penceramah kondang kan kodok diundang. Ya ada yang kondang, ada yang kandang. Kalau kandang, kadang-kadang diundang. Kalau masih di kelas-kelas kandang sih. Nah, belum kondang. Taib. Jadi beliau mengkibaril wa'idhin. Kalau letter letternya adalah termasuk penasehat-penasehat yang senior. Itu kan tidak paham tuan-tuan, kira penasehat presiden, penasehat apa nanti. Kan wa'idh itu mau'idhah itu kan nasihat. Jelas? Al-wa'idh pemberi nasihat. Yang pas bahasa sekarang kan pencerama. Atau buatlah istilah berdua-dua. Nah, memang enak bahasa Arab lagi di bahasa kita. Kalau bahasa Arab langsung paham saya. Tapi kalau bahasa kita, salah apa? Salah paham. Nah. Kemudian, faqut fafutika bihi min ajit ta'assubi wal madhab. Tapi akhirnya beliau dianiaya akibat orang-orang yang fanatis madhab. Fanatis madhab. Karena dia berdiri di al-hadis. Dan akhirnya ta'assub dan madhab membuat orang kalab. Makanya hari ini terjadi persekusi, dari dulu juga sudah ada. Dan biasanya yang paling suka menjadi persekutor adalah orang-orang yang paling fanatis terhadap mazhab. Makanya jangan bawa umat ke mazhab, walaupun tidak dilarang bermazhab. Sekira paham ya. Kalau yang tidak paham nanti lain bahasanya itu. Berarti dia apa anti mazhabnya? Bukan. Kita tidak anti mazhab. Buktinya kita semua belajar dan tumbuh dalam mazhab. Tidak ada bisa kita keluar-keluar dari mazhab. Yang empat seharusnya tidak bisa kita keluar daripadanya. Kalau tidak hari ini bersama Ahmad, bersama Syafi'i, tidak bersama Abu Hanifah, rahimahumullahu jami'an. Cuman jangan buat umat fanatis mazhab. Kalau tidak fikih Syafi'i mazhabnya berarti bukan ahlu sunnah. Ini memecah belah tuan-tuan. Ahlu sunnah sesuai nama aja lah. Bahwa al-sunnah itu orang yang menegakkan sunnah, yang memakai sunnah. Selesai masalah. Karena sunnah pasti sunnah Nabi SAW. Tapi kalau mazhab tidak. Ada yang cenderung mazhab Syafi'i dalam satu secara khusus, secara umum. Ada yang dalam masalah-masalah tertentu. Saya misalnya masalah ini saya cenderung ke mazhab Syafi'i. Pas masalah lain saya cenderung mazhab Imam Ahmad. Ya tergantung apakah dasarnya ilmu atau selera. Tidak paham apa, alhamdulillah. Ini kalau paham ketawa deh tuh. Ada orang hari ini ikut mazhab Syafi'i karena sesuai selera. Besok ikut mazhab Imam Ahmad karena sesuai selera. Tidak paham, alhamdulillah untung tidak paham. Iya. Pas tiba di pembahasan misalnya masalah kunut, mazhab Syafi'i karena sesuai. Tapi pas masalah musik, ikut mazhab Ibnu Hazm. Karena sesuai. Paham tak? Nggak jolah. Nah, ya payah lagi. Ada yang berdasarkan ilmu. Ya, misalnya saya mazhab saya Syafi'i. Nggak boleh ya? Ya? Saya dengan gagah berani saya katakan, ana syafi'iyun mahayitu wa in amut fa wasiyati linna'i satasyafa'u. Saya mazhab saya Syafi'i selama hidup. Bila mati nanti wasiat saya suruh orang bermazhab Syafi'i. Ikut ya, itu wasiat saya itu. Harus diikuti. Salah. Tidak boleh bermazhab. Gimana lagi? Saya memang diajarkan dari kecil dari mazhab Syafi'i saya.
Cuman Imam Syafi'i yang saya ikuti, karena Imam Syafi'i katakan dengan tegas pula bahwasanya bila pendapat saya, fatwa saya bercanggah dengan sunnah Nabi, tinggalkan fatwa saya, ikut sunnah Nabi SAW. Walaupun Imam Asy-Syafi'i nasirus sunnah, pembela sunnah, tapi mungkin tak beliau tersalah? Mungkin. Kalau kita, apalagi? Kita apalagi? Nah. Maka tak mungkin kita menyalahkan Syafi'i, tidak. Cuman kita mungkin menerima pemahaman orang yang sekelas dengan Imam Asy-Syafi'i rahimahullah, atau lebih tinggi daripadanya. Seperti yang diakui oleh Syafi'i, ya Ahmad, antum a'lamu bil hadis minna. Ya Ahmad, kalian lebih paham hadis dari kami. Maksudnya lebih banyak hafalan hadis, mengetahui hadis dari saya. Maka kalau kalian tahu ada hadis sahih, sampaikan saya. Makanya di mazhab kitab Imam Syafi'i sendiri, tapi tidak banyak, tidak usah dicari-cari, tidak usah dicari-cari, tidak usah ditonjolkan. Tapi akan ada nanti, kalau Tuhan betul-betul belajar di kitab Imam Syafi'i rahimahullah, akan ada beberapa hal yang menjadi catatan bagi ahlul ilmi. Bagaimana beliau ada berhujjah dengan rawi yang matruk. Tentu hadisnya dhaifun jiddan. Nah, kalau saya sudah belajar hadis, tahu misalnya Abdul Karim bin Abi Yahya Al-Madani ini disebut oleh Imam Malik dajjalun minad dajajilah. Ini dajjal orang ini. Tapi Imam Asy-Syafi'i rahimahullah kan dia tidak lama di Madinah kan? Melihat penampilannya, melihat cara apa zuhudnya, melihat Imam Syafi'i, oh ini orangnya thiqah. Tapi Imam Malik yang lama, yang orang Madinah asli, paham dia bahwa orang ini tak bisa dipercaya. Nah, apakah saya juga harus memaksakan diri, ini mazhab saya Syafi'i, lalu riwayatnya dhaifun jiddan, saya pakai itu juga? Paham? Paham? Maka saya terima wasiat Imam Syafi'i rahimahullah, tinggalkan ini, pindah ke yang sah, yang sahih. Keluar saya di mazhab Syafi'i. Alhamdulillah. Tuan-tuan marah nampaknya. Kalau tidak saya, kalau mau tidak boleh, ayo dalilnya buat sini, tidak boleh bermuzahalah. Ya kita apa? Clear kan sekarang? Jadi saya katakan saya Syafi'i mazhab saya. Cuman saya ikut insyaAllah ta'ala sesuai wasiatnya Imam Syafi'i rahimahullah. Nah, muridnya Harmalah ibn Yahya. Dan rata-rata muridnya seperti itu, Al-Muzani, Al-Waiti dan seterusnya, berapa banyak pendapat dan fatwa mereka tidak sama dengan fatwa dan pendapat syekh mereka. Berarti mereka sendiri keluar dari mazhab Syafi'i? Tidak juga. Buktinya dimasukkan dalam klasifikasi atau diidentifikasi sebagai pengikut mazhab Imam Syafi'i. Makanya Harmalah ibn Yahya mengatakan, abang saya itu, ya, Harmalah ibn Yahya. Kalau saya Dasman bin Yahya. Ayah kami sama namanya. Iya. Makanya keluarga kami banyak mazhab Syafi'i. Jadi Harmalah bin Yahya At-Tujibi, murid langsung Imam Syafi'i. Jadi abang saya itu murid langsung Imam Syafi'i rahimahullah taala. Dia bilang, Asy-Syafi'iyyu habibun ilayna walakinnal haqqa ahabbu ilayna. Asy-Syafi'i itu, ya tuan-tuan kalau nengok Syafi'i tak minta, tak mungkin tak mencintai ini kecuali ahli bid'ah. Betul. Tapi kalau ahlus sunnah pasti mencintai beliau. Ya, akhlaknya masya Allah. Dan ahlul bait juga, beliau ahlul bait dari Muttalib. Bani Muttalib. Ahlul bait yang dapat 1/5 itu kan dua, Bani Hashim dan Bani Muttalib. Syafi'i termasuk Bani Al-Muttalib rahimahullah ta'ala wa radhiya anhu. Jadi Imam Syafi'i rahimahullah kami cintai. Cuman kebenaran lebih kami cintai. Ya, lebih kami cintai. Makanya karena imam sendiri seperti itu menyuruh. Oleh sebab itu kaum muslimin dan muslimat, bermazhab itu bagus untuk zaman ini khususnya. Ya, karena mungkin secara sistematis menuntut ilmu akan lebih teratur kita. Cuman yang tak boleh adalah menyalahi pesan imam mazhab itu sendiri. Karena seluruh imam mazhab, Malik, Abu Hanifah, Asy-Syafi'i, Ahmad, alaihim rahmatu rabbi wasalamu, mereka itu semua berpesan pada pengikutnya, jangan taklid buta kepadaku.
Alhamdulillah. Kalau gitu kita ikut mereka, insya Allah, maka ini tidak dianggap keluar dari mazhab. Cuman bukan dasarnya tadi, kalau sesuai selera, pindah mazhab. Kalau tidak sesuai selera, fanatis mazhab. Nah ini yang tak boleh, kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Ya. Makanya kalau tuan-tuan lihat nanti, oh dia Hambali ini, sekali Maliki. Karena itu pesannya Imam Asy-Syafi'i rahimahullah ta'ala. Jadi kita bukan menyalahkan Imam Syafi'i, tidak. Tapi kita lebih cenderung kepada pendapat yang lain dalam masalah tertentu sesuai dengan kekuatan dalil. Disitulah namanya kelapangan hati kita dalam berbeda pendapatan. Berbeda pendapat. Bukan pendapatan ya. Ya pendapatan juga. Ya, harus juga. Apalagi tidak boleh iri, tidak boleh hasad. Baik, ikhwani kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah SWT. Jadi ta'assub mazhab itu merusak agama. Merusak kesatuan dan persatuan umat Islam. Makanya ketika terjadi perbedaan, sebaik mungkin, sedapat mungkin kembalikan kepada kitabullah dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Anda juga jelas baginya, kita katakan dia kan tidak keluar dari Islam, berarti tetap saudara kita. Ini dalam menyikapi perbedaan pendapat di antara para ulama kita. Baik, kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Kemudian beliau dididik oleh Abu Taib Sahal bin Muhammad Sulaiman As-Sa'luki, dan beliaulah yang menjadikannya menjadi seorang yang hebat. Di umur 10 tahun dia sudah menggantikan posisi ayahnya. Jadi kalau ada penceramah, apa secara istilahnya, dai apa sekarang? Dari cilik, ya sudah ada dari dulu. Imam Al-Bukhari rahimahullah umur 13 tahun sudah jadi mufti dia. Bukan hanya lagi jadi penceramah, tidak, jadi mufti. Kenapa? Dia apalagi yang dia hafalkan? Quran, dahbal, hadis sebagian besar atau mungkin semuanya yang ada di sampai ke negeri itu hafal. Ya, ibarat bikin kue, gula sudah tersedia, telur sudah tersedia, semuanya sudah tersedia, tinggal masak. Yang payahnya kita ini. Set, hadis ini gimana? Nah, tengok dulunya. Tengok dulu. Nah, ternyata di sini salah akses pula. Ya, tengok di Google, karena yang nginputnya kan enggak ahli hadis kadang kan. Rupanya hadis nomor 1000 dijadikan nomor 2000, salah ketik. Sama di kemarin orang minta darah, donor darah, ditulis tanggal 18 Maret tahun 1021. Ini orang bilang berarti 1000 tahun yang lalu ini minta darah terlambat. Salah ketik. Maksudnya 2021. Ini saja salah. Salah ketik di sini. Baiklah, ikhwani fillah, kaum muslimin muslimat rahmati Allah. Beliau sudah menggantikan wa'adz setelah ayahnya dan umurnya baru 10 tahun. Kalau 10 tahun sudah bisa seperti itu, cerdas pun tak? Cerdas lah. Berarti berakal pun tak? Menggunakan akal pun tak? Ini masalahnya nanti. Soalnya kalau digunakan akal pasti pagol. Kita lihat nanti bagaimana cara beliau memahami akidah ini. Apakah mendahulukan logika atau mendahulukan dalil. Allah musta'an. Tapi tetap kaum muslimin dan muslimat wa kana yahdhur majlis tazkiri kibaru a'immati 'asri, yang hadir di majlis tazkirnya, majlis tazkirahnya, ya namakanlah, nak namakan bayan, nak namakan tazkirah, nak namakan tabligh akbar, pokoknya itu kan nama, tidak salah, tidak berubah hakikat. Jadi ikhwani fillah, yang hadir di majlis-majlis beliau itu kibaru a'immati 'asri, yaitu pembesar-pembesar imam atau imam-imam besar di masanya, ulama-ulama besar di masanya seperti Abu Ishaq Al-Isfrayini. Kenal? Tidak ya. Abu Ishaq Al-Isfrayini adalah salah satu pendekar mazhab Syafi'i. Pendekar mazhab Asy-Syafi'i rahimahullah ta'ala. Nah, kemudian wa Abi Bakar ibn Furak. Abu Bakar ibn Furak juga termasuk ulama besar mazhab Asy-Syafi'i. Cuman sayang dari sisi akidah mereka terpengaruh dengan mazhab Abu Hasan Al-Asy'ari yang bukan periode ketiga. Tapi mereka ini ikhwani fillah kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah SWT adalah orang-orang yang lebih dekat
Ya, dan jauh dari orang-orang yang mengklaim sebagai mengikut Abu Hasan Asy'ari hari ini. Mereka ini, ya, boleh dikatakan kadang takwil, kadang tidak. Kalau sekarang semuanya takwil. Jadi termasuklah apa namanya, kadang bersama manhaj salaf, kadang bersama manhaj khalaf. Nah, Abu Bakar ibn Furq, wa kanu yata'ajjabuna min kamali zaka'ih. Mereka sangat kagum dengan kecerdasannya, wa aqlihi, dan ketajaman akalnya. Berarti orang-orang hebat seperti Al-Isbrahi ini, yang dianggap sebagai ahlil dalam menggunakan logika, demikian juga Abu Bakar ibn Furq rahimahumallahu taala, mereka sendiri merasa kagum dengan kecerdasan anak 10 tahun ini. Jelas kecerdasannya dan ketajaman akalnya. Wa husni iradihil kalam, dan cara dia menyampaikan retorikanya dalam berbicara sangat sistematis. Subhanallah, ini kecerdasan yang Allah berikan. Arabiyyihi, baik dalam bahasa Arab, wa Parisiyyihi, atau bahasa Persianya. Karena di apa, di Nisabur atau kawasan Khurasan sana itu yang asalnya berbahasa Persia dan bahasa Arab. Karena saya lihat antara bahasa-bahasa orang Iran, kemudian bahasa orang Turkistan, bahasa Afghanistan, itu rumpun bahasanya sama seperti kita dengan Malaysia, Brunei, Thailand Selatan, Filipina Selatan, yang disebut dengan wilayah Nusantara ini, rumpun bahasanya Melayu asli. Mereka juga satu rumpun bahasa. Itu yang ada yang menjadi bahasa Persia, ada juga yang menjadi bahasa Uzbek, bahasa Turkistan, dan seterusnya. Jadi satu rumpun. Jadi dia tinggal di Nisabur. Nisabur itu sekarang masuk daerah, kalau Bukhara masuk daerah Uzbekistan. Kalau Nisabur di samping Uzbekistan, apa namanya? Azerbaijan. Nah, cari sendirilah. Saya ada lupa pula. Soalnya teman saya dari situ, jadi dia situ dari Kasan. Kasan ini juga banyak melahirkan ulama. Ini teman saya, angkatan saya dari situ. Dia menyebutkan antara Nisabur dengan tempat beliau lebih kurang 200 sekian kilo. Dekat sekali. Lebih kurang 200 sekian kilo. Dekat kan? Jauh ya? Kan cuma dengan pesawat sampai sejam. Nah. Baik, kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah SWT. Kemudian terus bertambah dan hafalannya terhadap hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam sampai beliau dewasa dan menjadi salah satu yang ulama yang sangat diperhitungkan. Nah, guru-gurunya ada kaidah. Guru-guru besar melahirkan murid-murid yang besar. Jadi kalau itu kita harus juga jangan hanya terpaku pada yang guru-guru kecil. Supaya kalau kita nak jadi orang besar harus berguru pada guru-guru yang besar. Nah, ada sebuah kitab kecil saya baca, Indama kanal kibaru talamidha, di saat mereka masih jadi murid. Mereka itu baik pemikir, di situ disebutkan pemikir, disebutkan para ilmuwan, para ulama, tafsir, hadis dan sebagainya. Tapi yang jelas mereka itu ketika belajarnya memang dididik oleh orang-orang besar. Di antara gurunya adalah Abu Ubaid Ahmad bin Muhammad bin Abdurrahman Al-Harawi, wafat 401. Beliau penulis Gharibul Hadis. Nah, Abu Bakar Ahmad bin Hussein Ibnul Muqri. Ini juga seorang ulama hadis. Abu Hussein Ahmad ibn Muhammad Umar Az-Zahid Al-Khaffab, juga ahli hadis dan fikih. Abu Muhammad Al-Hasan ibn wa Ahmad Al-Mukhalladi Al-Mu'addal atau Al-Mu'addil, wafat 389. Kemudian Abu Ali Zahir bin Ahmad As-Sarkhasi atau Sarakhsi Al-Faqih, imam mazhab Syafi'i di zamannya, yaitu wafat 389. Naam, salah satu dari guru Imam Al-Hakim An-Nisaburi sahib Al-Mustadrak. Abu Mu'adz Syah bin Abdurrahman bin Ma'mun Al-Harawi dan seterusnya. Ini banyak gurunya adalah orang-orang besar. Nah, beliau pun akhirnya menjadi orang besar. Murid-muridnya pun juga menjadi ulama-ulama besar. Sebut sebagian aja ya. Waktu dah habis.
Nah, yaitu Abu Bakar Al-Baihaqi. Kenal Al-Baihaqi? Hah? Enggak, kenal-kenal. Kalau begitu besok aja lah ya, biar saya bisa cerita panjang nanti. Al-Baihaqi ada dikenal dengan Asy-Syafi'iyyus Shaghir. Yaitu kalau orang mengatakan tidak ada orang pengikut mazhab Syafi'i kecuali Syafi'i berjasa kepadanya, kecuali Al-Baihaqi. Baihaqi justru berjasa pada Imam Syafi'i. Apa jasanya? Cari sendiri. Nah, baik berhakau muslimin dan muslimat. Di antaranya adalah Abu Sa'id At-Tamimi, kemudian Al-Husain Al-Ahmad As-Samarqandi, dan ini semuanya adalah orang-orang yang tercatat sebagai ulama-ulama besar yang menjadi penerus ilmunya As-Sabuni ini. Ma'asyiral kiram yang dirahmati Allah SWT, kita dengar bagaimana penilaian ulama terhadapnya. Berkata Abdul Ghafir Al-Farisi, Abdul Ghafir Al-Farisi penulis kitab Tarikh Nisabur. Ini kitab Tarikh Nisabur terbesar, cuma tidak sampai kepada kita, hilang. Hilang mungkin tentara Mongol dulu mungkin dan sebagainya, tidak sampai ke kita. Cuma riwayatnya disebutkan oleh sebagian seperti Imam Al-Hakim An-Nisaburi dan seterusnya. Kana awhada waqtihi fi tariqih. Ini orang adalah awhada, awhada waqtihi. Istilahnya satu-satunya orang terhebat di zamannya, orang paling hebat di zamannya. Fi tariqih, dalam cara beragamanya. Wa'adhal muslimina sabi'ina sana, berceramah selama 70 tahun menyampaikan ilmu, memberi nasihat. Wa khataba wa salla fil jami' nahwan min 20 sana, menjadi khatib dan jadi imam di al-jami', di masjid besarnya selama 20 tahun. Oh, periode kita sama 5 tahun cuma itu. Dia jadi imam besarnya selama 20 tahun. Naam. Wa kana hafizan katsir as-sama', dia seorang hafiz, banyak sekali mendengarkan hadis, wa tasnif, dan banyak menulis. Harisan 'alal 'ilmi, sangat bersungguh-sungguh dan ambisi mencari ilmu. Sami'al katsir, dia mendengar banyak hadis, maksudnya banyak gurunya. Warahala, dan rihlah, melakukan perjalanan dalam mencari ilmu. Waruziqal izzata waljah, dan diberikan izzah, kemuliaan diri, waljah, dan kedudukan. Fid dini wad dunya, di dalam agama dan dunia. Wa kana jamalan fil baladi, beliau adalah membuat indahnya negeri itu. Ma'qulan indal muwafiq wal mukhalif, bisa dipahami baik yang suka maupun yang tidak suka kepadanya. Ini kan kelebihan yang Allah berikan. Kita boleh berbeda pendapat dengan orang dan orang tetap tidak benci pada kita. Ini apa ya? Belum lagi berbeda dan benci sama kita. Ini masalahnya. Belum lagi berbeda sudah dibenci. Apalagi kalau berbeda. Nah, oleh sebab itu berusahalah kita untuk supaya kalaupun tidak bisa disenangi yang berbeda, minimal yang suka pun, yang sama jangan sampai membenci. Mujma'an ala annahu adimun nadhir. Ijma' orang menyatakan pada waktu tak ada lawannya dia di zamannya. Wa kana sayfas sunnah, dan beliau adalah ibarat pedang sunnah. Wa af'a ahlil bid'ah, dan seperti ular yang menyengat bagi ahli bid'ah. Ditakuti orang. Qala al-Baihaqi Syekhul Islam, Imam Baihaqi muridnya mengatakan Syekhul Islam, Syekhul Islam. Jarang dapat gelar Syekhul Islam, Syekhnya Islam. Sidqan, yaitu secara benar. Wa imamul muslimin haqqan, dan imamnya kaum muslimin secara haq. Qala Ibn Nasruddin kana imaman hafizan. Ibn Nasruddin Ad-Dimashqi sahibu tawdih al-mushtabih, kana imaman hafizan umdatan muqaddaman fil wa'zi wal adab wa ghairiha min al ulum wa hifzihi lil hadis tafsir al quran ma'lum. Imam hafiz menjadi sandaran yang didahulukan dalam memberikan mau'idhah, artinya kalau ada perlu nasihat dia yang didahulukan dalam ceramah, wal adab, dan juga seorang yang ahli dalam sastra dan adabnya juga tinggi, minal ulum dan ghairi minal ulum, dan ilmu-ilmu yang lain, dan hafalannya dalam hadis dan tafsir sudah dimaklumi orang. Ya, kalau sudah tafsir dan hadis sudah maklum. Nah, dan seterusnya, pujian-pujian para ulama terhadapnya masih banyak, seperti Ibnu Katsir, Az-Zahabi,
Ibnu Khallikan, Al-Yafi dan sebagainya. Beliau diwafatkan pada bulan Muharram tahun 449 Hijriah. Berarti masuk ulama abad ke-5. Di saat itu memang banyak persaingan pemikiran akibat dari lahirnya atau diislamisasinya sebagian ilmu luar Islam menjadi ilmu Islam. Ini akibatnya harus kita terima. Kalau dulu kan tak ramai orang berbeda pikiran, berbeda cara pandang. Tapi setelah kita mengadopsi cara-cara pemikiran orang di luar Islam, lalu dianggap sebagai ilmu yang diislamisasikan, mengundang banyak perbedaan dan perdebatan. Karena hal-hal yang baru itu selalu menimbulkan hal perselisihan dan perdebatan. Makanya ada baiknya kita semangat kembali kepada yang asli dari Allah dan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Menyongsong bahwa akan kembali nanti khilafah ala manhaj an-nubuwah. Karena menjelang kiamat kan akan kembali lagi khilafah seperti manhajnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tentu saja menghidupkan kembali ini bukan dengan berkuar-kuar khilafah di jalan-jalan, tidak perlu. Tentulah ilmu ini kembalikan, insyaallah itu janji Allah yang pasti ditepati. Caranya seperti Nabi dulu menyebarkan ilmu wahyu ini. Kembalikan orang ke Al-Quran, As-Sunnah, menurut pemahaman mereka yang sudah direkomendasi oleh Allah SWT. Mohon maaf, agak kurang panjang sedikit. Ya, mohon maaf, ini bikin tuan-tuan bosan pula nanti. InsyaAllah pekan depan, saya tidak datang. Iya, ya, tidak bosan kan itu. Ustaz lama-lama, dari jam tadi sudah hampir 2 jam gitu ya. InsyaAllah pekan depan saya tidak datang ya. Nah, aman tuh, tenang ya Pak, atau datang juga? Datang. Serius ini? Ya. Nah, hah? Enggak, pekan lusanya lagi ya. Yang pekan depan ini enggak usah datang dulu ya. Hah? Nanti saya informasikan insyaAllah. Soalnya kan sudah jamak takdim, sudah di jamak takdim hari ini. Takut tuan-tuan keletihan nanti. Insya Allah mungkin saya musafir nanti tanggal 22 sampai 25. 25 hari apa? Senin 22, Selasa 23, Rabu 24, Kamis. Oh 25, oh, udah pulang ya. Awak tadi berharap belum pulang ya. Berarti 25 hari Kamis ya? Iya. Enggak salah tanggal tadi. Baik. Berarti besoklah informasinya. Kalau kata panitia datang, saya datang insyaAllah ta'ala. Kalau enggak, berarti sudah di jamak takdim. Terima kasih dan mohon maaf. Wallahu ta'ala alam wa sallallahu ala nabiyina Muhammad wa sallam. Wa subhanakallah bihamdik. Ashadu an la ilaha illa ant. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.